Tidak pernah jemu memperjuangkan seni kebudayaan negara, Nora Niza Idris tampil melancarkan Sanggar Budaya. Program ini bakal menghidangkan pelbagai aktiviti kebudayaan agar tradisi seni tidak dipinggirkan. Menyedari pengaruh muzik barat semakin meluas, Nora Niza mahu generasi muda menghargai dan mencintai muzik asli negara. Ini adalah inisiatif macam Kak Ani ini sebagai kita penggiat seni yang sebelum ni dah 28 tahun dalam industri muzik. Jadi Kak Ani dah melalui menyelusuri susur galur pelbagai kaum di seluruh Malaysia. Jadi Kak Ani rasa rugi untuk tidak diketengahkan untuk dikongsi bersama masyarakat Malaysia dan luar negara. Jadi apa yang Kak Ani ada ni Kak Ani cuba berkongsi bersama dan kalau dapat pun Kak Ani memang buka untuk memperkenalkannya melalui bengkel-bengkel asas tari muzik, contohnya muzik gamelan dan juga angklung. Kemudian kita daripada nyanyian seperti apa syair, gurindam dan ramai yang dah tinggalkan. Selain itu, ia diharap dapat menarik lebih ramai pelancong mendekati seni dan tradisi masyarakat Malaysia. Objektifnya adalah untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong khususnya yang mana kita nak memperkenalkan budaya Malaysia kita bagi mereka-mereka yang yang datang berkunjung ke Lembah Kelang semua. Kalau nak dapatkan hiburan, boleh datang ke Kompleks Gesi untuk menonton Sanggar Budaya Cultural Paradise setiap hari Sabtu, minggu keempat bermula selepas raya nanti, bermula Ogos nanti. Dan hari ini dilancarkan merupakan hari pertama dan kita akan ketengahkan beberapa pakej lawatan untuk mereka melihat dan mengenali Malaysia melalui tema Bulan Negeri. Bertempat di Akademi Tatih Seni Malaysia, Bandar Sangweh, Sanggar Budaya Cultural Paradise turut mempersembahkan nyanyian, tarian kebudayaan, makanan negeri dan kraft.